Agar dapat berkendara dengan nyaman di malam hari atau dalam kondisi kurang penerangan, setiap alat transportasi tentu dilengkapi dengan lampu, termasuk pada mobil yang merupakan salah satu moda transportasi yang banyak digunakan di tanah air. Oleh karena itu, lampu mobil menjadi salah satu bagian vital yang harus dijaga agar perjalanan bisa nyaman dan lancar. Tapi by the way, kalian pada tahu nggak sih kira-kira gimana sih cara pembuatan lampu mobil ini? Soalnya setiap jenis mobil tentu memiliki jenis dan bentuk lampu yang berbeda-beda. Nah, kalau belum tahu, pas banget nih guys. Soalnya berikut ini Mimin bakal jelasin proses pembuatan lampu mobil. Mulai dari bagaimana proses penyatuan kawat, bagaimana pembentukan kaca, bagaimana pemasangan kontak, bagaimana proses uji coba, hingga bagaimana cara pengemasannya. Untuk memulai pembahasan kali ini, Mimin bakal bawa kalian menuju proses penyatuan kawat pada sebuah lampu terlebih dahulu. Nah, seperti yang biasa kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari, sebuah bohlam lampu atau lampu pijar yang bening akan memiliki sebuah kawat melengkung, beserta sebuah bola kecil di dalamnya. Jika lampu tersebut dialiri listrik, maka cahaya akan muncul dari dalam bola kaca karena mendapat energi dari kawat yang menyangganya. Dalam ilmu kelistrikan, bagian kawat dan bola kaca kecil ini bernama filamen Wolfram, yakni sumber cahaya buatan yang terbentuk melalui pemanasan arus listrik. Adapun cara pembuatan filamen Wolfram ini dimulai dengan memotong kawat filamen sesuai ukuran yang diinginkan menggunakan mesin. Setelah dipotong, kawat ini selanjutnya akan dibuat melengkung agar dapat menyangga bola kaca yang akan dipasang nantinya. Bola kacanya sendiri dibentuk dengan cara dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi. Setelah meleleh, bola kaca ini akan dicetak sambil direkatkan pada kawat filamen. Setelah terpasang dengan baik sesuai standar pabrik, rangkaian kawat ini akan dipasangi lempengan tembaga serta kawat lagi guys, sebagai bagian yang akan menghubungkan arus listrik nantinya. Nah, setelah bagian ini selesai, baru deh melangkah ke tahap pembentukan kaca. Kaca bohlam yang akan digunakan sebagai pelindung filamen Wolfram tadi terbuat dari bahan kaca bening. Awalnya, kaca bening ini berbentuk silinder kecil yang cukup panjang. Untuk memasangnya menjadi lampu, silinder panjang ini akan dipotong menjadi kecil-kecil terlebih dahulu, sesuai ukuran filamen Wolfram dengan menggunakan mesin. Oh ya, karena terbuat dari kaca, mesin pemotongnya ini menggunakan teknologi laser ya guys. Jadi memotongnya menggunakan api yang super panas, agar hasil potongannya mulus. Langkah selanjutnya, potongan silinder kaca ini akan dipindahkan ke tempat lain secara hati-hati dan disusun pada sebuah rak. Nah, dari sini, silinder kaca akan didistribusikan ke tempat sortir untuk dipanaskan salah satu ujungnya sebelum disambung dengan silinder berukuran lebih kecil lagi. Setelah itu, baru deh filamen penghasil cahaya ini dipasangkan dengan kaca pelindungnya satu persatu. Jika sudah terpasang, lampu ini akan kembali dipanaskan untuk mencetak bagian ujung silinder kaca tadi yang terdapat lempengan tembaga dan kawat. Gunanya, agar bagian ini dapat dicetak menjadi persegi dan nantinya memudahkan saat disambung ke komponen lainnya. Nah, setelah terpasang dengan baik, lampu akan diuji satu persatu apakah menyala atau tidak sebelum dipasang kontak listrik. Lalu bagaimana cara pemasangan kontak? Kontak listrik pada lampu berfungsi mengalirkan listrik dari kabel dengan aman. Selain itu, dengan adanya kontak ini, pemasangan lampu bisa lebih mudah dilakukan, bahkan bagi orang awam sekalipun. Adapun cara pemasangan kontak pada lampu dimulai dengan pengetesan bohlam terlebih dahulu. Meski tadi sudah diuji satu persatu, namun bisa saja ada bohlam yang bermasalah sebelum pemasangan kontak listrik. Cara pengetesan kali ini juga berbeda dengan cara sebelumnya. Jika tadinya bohlam lampu akan dites satu persatu, kali ini puluhan bohlam lampu diletakkan pada sebuah wadah yang kemudian akan dialiri listrik menggunakan sebuah alat. Nah, jika bohlam dapat menyala ketika listrik didekatkan, maka akan lulus uji coba. Selanjutnya, untuk pemasangan kontak listrik dimulai dengan pemasangan penutup bohlam yang berwarna silver pertama. Setelah itu, bohlam tadi akan dipasangi penutup silver kedua dengan bentuk yang berbeda, yakni memiliki lempengan pada bagian luar. Sepertinya dua lempengan yang berbentuk seperti colokan ini berfungsi sebagai media penyambung antara arus listrik ke bohlam lampu nantinya. Setelah pemasangan kontak listrik selesai, selanjutnya akan dilakukan pengetesan kembali untuk mengetahui apakah kontak listrik terpasang dengan baik atau tidak. Jika sudah sesuai, maka selanjutnya bohlam lampu ini akan memasuki proses uji coba. Proses uji coba bohlam lampu untuk mobil ini dilakukan dengan menyesuaikan kondisi mobil. Kondisi ini berupa tes untuk guncangan apabila mobil berada dalam medan yang terjal dan berbatu. Adapun proses uji cobanya dimulai dengan menyusun bola lampu dalam mesin uji coba. Setelah itu mesin akan dialiri listrik dan otomatis lampu-lampu yang dipasang akan menyala. Jika semua lampu menyala dengan baik, maka proses uji coba selanjutnya dilakukan dengan memberikan efek guncangan pada mesin. Uji coba pada bagian ini bisa menguji ketahanan bola lampu, apakah bisa bertahan pada jika mobil mengalami guncangan berat atau tidak. Pasalnya bahaya juga kan guys kalau mobil lagi berkendara di medan sulit saat malam hari. Selain horor, tentu bisa berakibat kecelakaan fatal. Untuk mengetahui tingkat ketahanan lampu mobil ini, juga terdapat sebuah indikator elektronik yang dapat dilihat melalui monitor. Jadi dipastikan keakuratan mesin ini sudah nggak kaleng-kaleng dan pastinya terpercaya. Gimana, mesinnya pada canggih bukan? Setelah melalui proses uji coba, lampu yang lulus uji coba kemudian akan masuk ke dalam mesin pengemasan. Proses pengemasan lampu mobil ini lebih banyak dilakukan oleh mesin canggih yang khususnya bekerja untuk bagian pengemasan. Adapun caranya, box kemasan lampu terlebih dahulu disiapkan dan dimasukkan ke dalam mesin. Setelah itu, box kemasan ini akan dibuka satu persatu, lalu dimasukkan ke dalam mesin selanjutnya. Melalui mesin ini, box akan diisi lampu satu persatu oleh para pekerja. Oh ya, mengisinya juga perlu kehati-hatian ekstra ya guys. Pasalnya lampu ini terbuat dari kaca yang mudah pecah dan bagian lainnya mudah rusak. Setelah lampu dimasukkan ke dalam box, selanjutnya box ini akan ditutup rapat oleh mesin dan diberi perekat pada ujungnya. Terakhir, lampu-lampu dalam kemasan ini akan dibungkus menjadi 10 box dalam satu kemasan wrap sebelum akhirnya siap untuk dipasarkan. Nah, sampai di sini kalian udah tahu kan gimana pembuatan lampu untuk mobil. Kalau kalian ada tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Think Update Lovers!